Pak Disen, terima kasih. Projek ini seperti yang kita tahu merupakan kontroversi besar negara yang sekarang diimbaskan akan mengulangi malapetaka ekonomi dalam kes 1MDB. Jadi kalau Timbalan Menteri jawab kita jangka 12 bilion tapi mungkin ada tambahan infrastruktur tambah, itu jawab dalam mesyuarat JKK. Kalau mesyuarat dalam parlimen ini, kita nak definitive answer. Ada kenyataan 15, ada 18, ada jangkaan mencecah sehingga 20 bilion. Kita nak definitive answer, satu. Keduanya, proses penilaian, proses tender, perolehan mesti dipatuhi. Ini bebanan besar bagi negara. Saya tak percaya dia 12 bilion. Kajian dibuat mesti mencecah kerana dia tidak mengambil kira keperluan infrastruktur tambahan yang ada. Ini cuma nak meletakkan satu kadar yang rendah supaya tidak mengejutkan. Janganlah kita ulangi masalah yang sama. Apa, mengapa Kementerian Kewangan takut untuk mendedahkan seluruh maklumat ini? Mengapa tidak ada penilaian terbuka dan sistem perolehan terbuka untuk menentukan? Saya tidak mentang nak pilih Ericsson ke Huawei ke, tapi biar ada satu proses yang telus dalam hal ini. Dan sebab itu saya tidak percaya pengerusi untuk menjawab dalam hal ini, dia mesti mengizinkan satu perbahasan yang teliti atau pendedahan maklumat yang teliti. Bukan soal iklan di surat khabar. You bayar, bagilah iklan. Wang tu wang rakyat juga. Ya, tidak ada menasabahnya. Dia mesti ada a reason discourse, perbincangan teliti. Ya. Saya nak tekankan, Nyomat Malam Menteri kena faham, bahawa ini masalah mengundang satu masalah besar bagi negara. Bagaimana mungkin dalam keadaan sekarang, satu projek mega yang mencecah hampir 20 bilion, diluluskan dengan shrouded in secrecy. Siapa dapat kontrak? Kroni mana dapat? Anak siapa? Menantu siapa? Kita kena tahu. Ya, semua ramai orang tahu dah ni. Ya, siapa dapat? Dan kemudian siapa yang menjadi perantara komisen yang atas-atas? Ini janganlah ulang. Kalau kita tak belajar daripada pengalaman 1MDB, kita tak akan belajar bila-bila pun. Jadi saya harap pengerusi bagi ruang supaya Timbalan Menteri jawab dan jawab dengan tegas. Jelas. Jelas Timbalan. Jelas Timbalan Menteri. Terima kasih Pak Dixon kerana sangat prihatin tentang soal DNB ini. Namun saya ingin beri ketegasan di sini bahawa DNB... Tanya Pak Guh kah? Apa? No, bila, dia, saya tidak mahu dia ganggu bila Dalam Menteri jawab. Kita ingin buat ketegasan di sini bahawa DNB dan 1MDB ini adalah perkara yang berbeza. Pertamanya dari segi proses tender. Proses tender DNB ini sebenarnya telah distruktur oleh firma perkhidmatan profesional bebas Ernst & Young Consulting Sdn Bhd mengikut piawaian global 1MDB dulu Goldman Sachs, ingat? Profesional juga, you can't use that argument. Tapi Goldman Sachs itu dia raise bond kan, dia bukan open tender. This is on open tender, there's a big difference kan. So dia ada panel yang empat panel yang terdiri daripada kira-kira 50 pakar tempatan dan antarabangsa daripada lebih 10 negara yang memiliki pengalaman melaksanakan rangkaian 5G pada masa kini. Dan proses tender bermula dengan penilaian awal terhadap 14 syarikat pembekal perkakasan rangkaian Network Equipment Provider atau NEP, di mana seterusnya 8 syarikat disenarai pendek dan dijemput untuk membida dalam tender ini. Dan kriteria-kriteria yang diambil kira ketika menyerai pendek syarikat ini adalah pertamanya pencapaian yang terbukti dalam menjayakan pelaksanaan 5G dan perkhidmatan teknologi keseluruhan end-to-end technology solutions dan ketersediaan keselamatan yang dipertingkatkan untuk melindungi pengguna dan platform. Dan ianya perlu ada kehadiran dalam ekosistem Malaysia semasa serta pemahaman yang kukuh tentang persekitaran perniagaan termasuk rangkaian vendor yang sedia ada. Dan tenaga kerja tempatan untuk pelaksanaan segera dan pelan yang efektif untuk meminda pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan.
Dan daripada 8 syarikat yang dijemput, hanya 4 syarikat yang mengemukakan tawaran dalam proses tender ini. Dan pasukan penilaian tender ini terdiri daripada pakar industri bebas daripada dalam dan luar negara dan juga golongan profesional yang berpengalaman. Keputusan tender kemudiannya dibincangkan secara mendalam oleh jawatan kuasa tender dan lembaga pengarah DNB. Dan seperti yang dinasihatkan dan dimudah cara oleh EY Consulting, piawaian tadbir urus yang paling ketat telah digunakan sepanjang proses tender. Dan keperluan tender adalah berdasarkan kriteria yang dikenal pasti dan diperhalusi melalui proses yang mantap berdasarkan maklum balas industri mengenai keperluan rangkaian 5G. Dan ianya dikongsikan dengan semua NEP yang dijemput untuk mengemukakan tawaran bidaan. Dan dari hasil ini, Ericsson menduduki tempat yang teratas dalam ketiga-tiga komponen utama kriteria penilaian tender seperti berikut. Yang pertamanya dari segi teknikal, ianya meliputi keseluruhan kemampuan teknologi 5G, kemampuan pelaksanaan 5G dan pendekatan integrasi, dan juga dari keselamatan cyber dan rangkaian, dan operasi dan penyelenggaraan. Dan keduanya, dari segi komersial, ianya meliputi cadangan, pembiayaan dan jumlah kos keseluruhan pemilikan. Dan yang ketiganya ialah dari sosioekonomi. Ianya kena meliputi pembangunan tempatan dan kesan sosioekonomi. Dengar pengusi yang jawapan tu, proses kita tahu prosesnya. Proses juga boleh ikut. Ya, 1MDB kalau you treaty laporan, dia ikut proses. Termasuk dengan Goldman Sachs. Dalam hal yang kita tanya, dedahkan proses itu satu. Keduanya, keputusan dibuat itu, keputusan yang di atas itu, ya, apakah mengikuti penilaian yang ditentukan oleh semua pakar-pakar yang disebut. Ini you boleh buat proses yang cukup telus dan teliti. Tapi bila buat keputusan, keputusan itu ada kepentingan. Sebab itu saya nak tanya, bukan je Ericsson, syarikat mana yang perolehi? Yang mana yang ditentukan yang bekerja sebagai perantara dan sebagainya? Ini yang kita kena tahu. Yang ada proses penyalahgunaan kuasa, komisen, keuntungan, kronisme itu bukan proses. Saya tahu, saya 8 tahun Menteri Kewangan, proses semua ikut. Bila atas itu sampai malapetaka juga. Jadi sebab itu kita kena jawab kos sebenarnya finally apa? Tak jawab. Apa dia berapa kos? Penilaian kalau betul buat proses yang ditentukan bukan atas kertas. Mengapa tidak ada pendedahan tentang proses itu kepada awam? Mengapa mesti dirahsiakan untuk pengetahuan orang ramai? Terima kasih banyak. Sila rumuskan jawapan. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, saya tahu Pak Dixon adalah orang yang berpengalaman dalam kementerian saya dan saya menghormati pandangan beliau, tetapi seperti saya katakan, Goldman Sachs itu bukan open tender, dia dilantik secara terus untuk fundraising untuk bond. Ini DNB ini, kita membuat proses tender terbuka dan mungkin banyak kita akan buat mungkin satu libat urus lah kan kepada dengan semua MP-MP, bukan saja dari pihak kerajaan tapi juga pihak pembangkang untuk mungkin DNB memberi penerangan secara lebih telus supaya apa-apa soalan ya, ataupun apa syak muasangka boleh di address oleh pihak DNB itu sendiri. Baik, terima kasih.